Okay, everyone, Anjay, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler Swallowed Star Season 4 terbaru. Dan untuk videonya, ini hanya footage atau ilustrasi. Okay, langsung saja, pada spoiler sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Babata memperingati Luo Feng bahwa ada sejumlah pejuang yang sangat banyak mendekati lembah. Okay, kita masuk ke cerita terbarunya. Luo Feng seketika terkejut mendengar hal tersebut. Ia segera melihat sekelilingnya, namun, Luo Feng tidak melihat siapapun. Akan tetapi, Babata menjelaskan, bahwa mereka semua sedang bersembunyi, jika tidak dilihat dengan hati-hati, maka, akan sulit untuk menemukan mereka. Dimengerti? Jawab Luo Feng, wilayah ini terdapat beberapa pegunungan dengan banyak batuan, terlihat kelompok Luo Feng bergerak dengan hati-hati, dan di bagian tengah pegunungan, ada lembah yang menganga. Dan lembah besar ini yang tampaknya terbelah dua tersebut, disebut lembah angin dan petir. Dengan energi alam semesta sebagai inti dan sumbernya, membuat terasa angin bertiup kencang, bercampur dengan sejumlah besar batu, di antaranya adalah batu sudut angin. Dan di sela-sela lembah di kedua sisi gunung, berbagai kelompok pejuang terlihat sedang bersembunyi. Mereka adalah generasi muda, pemuda yang belum resmi menjadi pejuang semesta. Kali ini adalah langkah pertama dan ujian mereka menjadi semakin berbahaya. Luo Feng, berikut ini petanya. Di atasnya ada lokasi yang telah aku tandai yang merupakan tempat yang sangat bagus. Sebaiknya kelompokmu bersembunyi di sana, ucap Babata kepada Luo Feng. Mendengar hal tersebut, Luo Feng menunduk dan melihat layar di lengannya. Ikuti aku, seru Luo Feng kepada kelompoknya. Dengan segera, Hong, Dewa Petir dan dua lainnya perlahan mengikuti. Semakin dekat mereka ke lembah, semakin kencang angin bertiup. Mereka mendekat ke sebuah batu yang besar, dan Luo Feng segera memindahkan batu tersebut. Segera terlihat sebuah gua di balik batu yang dipindah. Semuanya, ayo masuk, ada gua di dalam yang terhubung langsung ke gunung lembah, ucap Luo Feng. Ternyata kamu bisa menemukan tempat seperti ini, ucap si botak Paku Ito terkejut. Segera masuk, ucap Hong yang memimpin jalan masuk. Di dunia guntur ini, pemindaian area atau pemindaian dengan energi spiritual sangat sulit untuk dilakukan, dan kemampuan ini dapat digunakan ketika terbang saat berada di udara. Namun, untuk memindai area yang melewati batu yang terdapat energi alam semesta, itu sangat sulit untuk dilakukan, dan level star atau ke bawahnya tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Tanpa adanya ahli khusus seperti Babata, maka akan sulit untuk menemukan gua di balik batu ini. Dan bagi seseorang yang ingin menggali atau memindahkan semua batu untuk mencari tempat perlindungan, maka jika beruntung akan memakan waktu setidaknya satu atau dua hari penuh untuk menemukannya. Untung kita memiliki Babata, ucap Luo Feng melompat ke dalam gua, menutupinya dengan batu besar. Gua ini berada di dalam gunung, mengikuti gua ini akan mengarah langsung ke salah satu lembah angin dan guntur, dan terlihat di atas ada lubang yang lebarnya sekitar 30 cm. Apa ini? Tanya si botak dengan mata bersinar. Hong segera mengambil batu kecil yang dekat dengan pintu masuk lubang tersebut. Batu ini sebagian besar berwarna hitam, tetapi bagian intinya tampak memancarkan warna biru. Batu normal di sini semuanya hitam, atau batu hitam bercampur sedikit perak. Hanya permukaan batu sudut angin yang memiliki lapisan biru. Dari apa yang mereka dengar, batu sudut angin telah menahan sambaran petir dan tidak menguap, menyerap sebagian dari kekuatan petir, dan membentuklah batu-batu yang aneh ini di dalam lubang. Itu batu penjuru angin, kata Dewa Petir dengan bersemangat. Aku tidak akan pernah menyangka bisa mengambil satu batu penjuru angin di sini. Luo Feng tertawa saat dia berjalan menuju pintu masuk lubang. Keadaan di luar sungguh dingin dan terasa angin menderu-deru seperti pembunuhan berdarah, dan saat gua tertutup rapat, barulah angin tidak terlalu terasa. Angin di luar sungguh menakutkan, akan sulit untuk menerobosnya, ucap Luo Feng. Di dalam salah satu gua yang jauh di depan mereka, terdapat seseorang yang bersembunyi di sana. Satu-satunya alasan mengapa ada satu orang di dalam gua itu, mungkin karena secara kebetulan, dia terbang ke dalam lubang karena terbawa angin. Namun hal semacam ini murni berdasarkan keberuntungan, jika tidak, tidak akan ada satupun orang di dalam gua yang tersembunyi tersebut. Menurut buku, kita punya tiga pilihan sekarang, ucap Hong berkata dengan pelan. Yang pertama adalah pergi ke puncak ngarai dan mempertaruhkan nyawa kita untuk mengambil batu penjuru angin. Namun, sepertinya angin akan semakin kuat jika kita semakin ke dalam. Oleh karena itu,
Angin di atas puncak jauh lebih sedikit, setidaknya level bintang tingkat 7 dan 8 dapat menahannya. Satu-satunya bahaya adalah, karena ini adalah titik tertinggi, maka akan mudah untuk terkena petir. Jika terkena, maka tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali, tambah Hong. Metode kedua adalah, mendekati lembah dan mengandalkan bacaan roh atau energi mentah, mengumpulkan batu dari angin saat mereka bertiup melewati dan membawanya masuk. Ini jauh lebih sulit namun bahayanya terlihat kecil, dan akan membutuhkan kesabaran. Metode ketiga, adalah membunuh dan merampoknya dari kelompok lain, ucap Hong menjelaskan rencananya. Metode mana yang harus kita gunakan? Tanya Hong memandang Dewa Petir dan Luo Feng. Terlihat Luo Feng mengerutkan alisnya dan merenung. Menuju puncak untuk mengambil batu penjuru angin, pasti akan menjadi rencana yang bagus, dan jika tidak ada petir, itu akan lebih mudah. Namun demikian, menurut pengalaman generasi sebelumnya, ketika mengambil batu di puncak, dengan semua logam di tubuh, semakin banyak logam yang ada, semakin besar kemungkinan akan menarik petir. Dan jika memerintahkan robot logam untuk menuju puncak, maka 100% akan terhantam petir. Dan pejuang yang mengenakan pakaian biasa mereka, kemungkinan diserang sekitar 1 dari 2 orang. Jika dia mengenakan set dewa hitam atau set tempur, kemungkinannya menjadi 2 mati dari 3 orang. Ini semua adalah pengalaman dari generasi yang pernah berada di dunia guntur sebelumnya. Cara pertama sangat berbahaya, dan murni keberuntungan, tidak bermanfaat bagi kita. Metode ketiga, merampok dan membunuh tim lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saat ini posisi gua yang kita miliki sangat bagus, lubang gua juga berada di gunung. Kita akan menggunakan metode kedua untuk saat ini. Pada saat yang sama, kita akan melihat caranya kelompok lain mendapatkan batu penjuru angin, ucap Luo Feng. Itu bagus juga, ucap Hong mengangguk. Dewa Petir setuju. Maka Luo Feng dan kelompoknya memulai permainan menunggu mereka lagi. Untuk menangkap batu penjuru angin yang terbang melalui lubang gua, dibutuhkan keberuntungan dan juga kekuatan. Angin yang menderu membuat pandangan tidak bisa melihat dengan jelas, dengan sejumlah besar puing-puing beterbangan, hanya sesekali ada 1 atau 2 batu penjuru angin yang ikut terbang, maka dibutuhkan keberuntungan, dan harus menangkapnya saat terbang melewati lubang. Tidak ada jalan lain, dengan angin gila yang tercampur dengan energi alam semesta, jika menggunakan kekuatan spiritual, maka akan segera dihancurkan. Dengan roh tangan dari kekuatan spiritual Luo Feng, ia hanya dapat mempertahankannya pada jarak maksimal 20 cm di luar gua. Adapun tangan roh Aogu yang merupakan master mental level star tingkat 9 puncak, ia hanya bisa mempertahankan sekitar 1 meter. Namun, hal yang membuat Luo Feng paling terkejut, adalah pohon anggur kontak awan level star tingkat 4 saat ini, setelah menyusut, dapat membentuk pohon anggur yang sangat kokoh, dan dapat memanjang sekitar 2 meter ke arah angin, meskipun terdapat kerusakan, dengan kecepatan regenerasinya, tanaman ini dapat mempertahankannya. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan bagi Luo Feng. Energi alam semesta yang ditiup angin ini mungkin memiliki efek penghancur bagi kekuatan spiritual, namun tanaman anggur kontak awan dapat menahannya. Di lembah angin dan guntur, sebagian besar kelompok, menggunakan metode menunggu juga untuk mencoba dan menangkap batu sudut angin, sementara beberapa kelompok yang lain, memaksa pengawal budak mereka untuk menuju ke puncak, dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan batu penjuru angin, dan jika kehilangan 1 atau 2 dari mereka, akan berdampak besar pada kelompok secara keseluruhan. Selanjutnya pada hari ketiga berada di lembah ini, kelompok Luo Feng memperoleh batu penjuru angin kedua mereka. Lalu pada hari kelima, mereka mendapatkan batu penjuru angin ketiga. Dan pada hari ke-9, mereka mendapatkan batu ke-4, ini juga menjadi faktor, karena posisi mereka sangat bagus. Kelompok normal, biasanya membutuhkan setidaknya sekitar 1,5 tahun, untuk melakukan perjalanan melintasi setengah dunia guntur, dan 1,5 tahun lagi untuk mendapatkan batu penjuru angin, dan itu sangat normal. Namun, kelompok Luo Feng menjalankan tugas dengan keberhasilan yang sangat tinggi. Kemudian, pada hari ke-32 berada di lembah angin dan guntur, mereka terlihat senang. Posisi gua ini benar-benar bagus, kalau terus begini, sebulan lagi, kita pasti sudah mengumpulkan cukup banyak batu penjuru angin, ucap Dewa Petir tertawa. Lalu Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Tinan He, dan Ao Gu duduk bersila bersama. Pohon anggur telah diperpanjang dari tangan Luo Feng dan ditempatkan di lubang,
siap untuk bergerak kapan saja untuk mengambil batu penjuru angin yang terbang. Akan tetapi, meskipun mereka berada di dalam gua, kelompok Luo Feng dapat melihat melalui layar pemindaian babata, bahwa ada kelompok lain berjarak 20 km. Ini sangat enak dipandang, ucap Puji Dewa Petir. Lihat, ada dua tim lain yang bertarung di sana, keterampilan mengelak mereka sangat cepat, pembaca roh ini juga tidak buruk, ucap si botak dengan mata bersinar. Namun ekspresinya Luo Feng berubah ketika ia melihatnya, itu Heruo, ucap Luo Feng. Heruo adalah temannya. Saat itu, Luo Feng dan dua saudaranya bertemu dengan beberapa teman baik di Killing Field, salah satunya adalah Heruo dan Bu Leimu. Saat itu, mereka mengatakan akan mengikuti ujian tentara bayaran, dan saat ini keseluruhan peserta pasti berada di lembah ini, itu sangat memungkinkan bahwa Heruo atau Bu Leimu juga ada di sini. Ayo pergi, Hong adalah yang pertama bergegas keluar, Augu dan Tinan He memandangi Luo Feng. Cepat, Luo Feng juga tidak ragu-ragu, dan segera mereka berlima dengan cepat mengikuti rute lain gua, dan bergegas keluar. Di kejauhan, kelompok Heruo, saat ini berada di bawah tekanan dari serangan kelompok lain, kelompok Heruo hanya memiliki dua pejuang level star tingkat 9, dan tim musuh memiliki 5 tingkat 9, namun, kedua tim terlihat cedera, ini jelas mereka bertarung dengan sengit. Kedua tim itu dengan cepat melihat kelompok Luo Feng yang bergegas mendekat dari kejauhan. Heruo, ucap Luo Feng menggunakan kekuatan spiritual. Heruo menoleh untuk melihat, kemudian ia melihat 5 orang secepat kilat bergegas. Mereka adalah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, 3 teman baiknya, dan dia segera mengungkapkan ekspresi gembira, dan untuk Tinan He dan Aogu, mereka sudah mempersiapkan senjatanya dan menyerang. Kelompok musuh segera terkejut dengan kehadiran 2 pejuang level star tingkat 9 lainnya, dan segera pemimpin mereka untuk memutuskan mundur. Kelompok musuh ini memang memiliki 5 pejuang level star tingkat 9, namun 3 dari mereka sedang terluka serius. Semua pejuang di alam semesta ini tahu, ada pejuang yang levelnya sama namun memiliki kekuatan yang berbeda, dan yang kuat, mampu bertarung dengan 10 pejuang di level yang sama. Untung saja di kelompok Heruo memiliki 1 pejuang yang cukup kuat di dalam kelompoknya, sehingga Heruo dapat bertahan, jika tidak, mereka akan binasa ketika bertarung dengan 5 pejuang di level star tingkat 9. Dan dengan kelompok Luo Feng yang membantu, musuh yang mengalami kerugian menjadi sedikit takut dan mundur. Heruo segera mengucapkan terima kasih kepada Luo Feng dan semuanya. Dan seorang pemuda botak juga memandangi kelompok Luo Feng dengan tersenyum. Mereka adalah temanku, ucap Heruo sambil berjalan ke depan pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Tanya Luo Feng dan dua lainnya memandang Heruo. Heruo, bukankah kamu dari organisasi Naga Utara? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Tanya Dewa Petir dan Hong bersamaan. Awalnya tim kami memiliki 5 elit dan 5 pengawal, selama kami pergi untuk mendapatkan tanduk dari badak besi, kami dikelilingi oleh binatang buas dan kehilangan 1 pengawal, setelah itu, di sepanjang jalan menuju lembah angin dan petir, kami bahkan diserang 6 kali berturut-turut oleh tim lain, dan dalam proses itu, kami kehilangan 2 pengawal dan 3 rekan elit, ucap Heruo berekspresi sedih, sekarang ini juga, tim kami hanya memiliki 2 elit dan 2 pengawal tersisa, tambahnya. Luo Feng merasa kedinginan saat mendengar ceritanya. Ternyata tim Heruo telah kehilangan lebih dari setengah anggotanya. Bagaimana dengan Bu Leimu? Ucap Dewa Petir bertanya, apakah dia di tim lain? Dia sudah mati, jawab Heruo menggelengkan kepalanya. Luo Feng segera terkejut, pemuda tegap yang tampak seperti beruang hitam itu, ternyata dia sudah mati, Luo Feng masih ingat dengan jelas ketika dia, Hong dan Dewa Petir berharap mereka berdua kembali dengan selamat, dan dia tidak pernah mengira, Bu Leimu sudah mati. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ucap Luo Feng bergumam. Tidak ada gunanya menjadi tertekan karenanya, Heruo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, banyak saudara dan saudari yang tinggal bersamaku selama bertahun-tahun, aku telah kehilangan banyak dari mereka, ini adalah ujian pertama yang kami sebut sebagai ujian elit, hanya dengan mengalami perjuangan hidup dan mati berkali-kali, baru bisa menerobos level semesta. Di samping itu, pemuda hijau botak itu menggelengkan kepalanya, ini adalah penyaringan yang kuat, sejumlah besar jenius dan elit tersingkir melalui misi hidup dan mati ini, dan ketika telah melalui ujian seperti ini, barulah level universe atau semesta terlahir. Mendengar hal tersebut Luo Feng,
Hong, dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Ini memang kejam, namun, ini adalah aturan organisasi alam semesta, mengumpulkan sejumlah besar jenius dan elit dan untuk mempersiapkan pejuang yang kuat, melalui rasio 1:1 juta. Kemudian tak lama itu seluruh dunia guntur tiba-tiba bergetar hebat tanpa peringatan apapun. Melihat hal itu, semua tim terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah dunia ini akan runtuh? Tanya seseorang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Luo Feng melihat sekeliling. Di sana, seseorang berteriak. Sekitar 10.000 pejuang level bintang, selama mereka berada di pegunungan, mereka semua melihat secara bersamaan gunung yang terkoyak, dan sangat menakutkan sekaligus aneh. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya, bye-bye.